Fotonya viral di media sosial, Egy mengaku didatangi polisi dan diancam netizen. Pemirsa, imbas dari viralnya foto di media sosial Hegi Rian Prayoga atau Egy, ia pun didatangi oleh polisi hingga mendapatkan ancaman pembunuhan. Foto Egy yang mengenakan pakaian hitam menjadi sorotan karena dianggap mirip dengan Peggy atau Perong, pembunuh asli kasus Vina. Pada Senin 3 Juni, Egy mengaku foto yang beredar di media sosial memang benar miliknya. Namun Egy menegaskan bahwa dia bukanlah pelaku seperti yang dituduhkan di media sosial. Foto Egy yang beredar dianggap memiliki beberapa kemiripan dengan pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Usai foto itu viral sekitar 3 hari, Egy pun mengaku sempat didatangi oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat dan juga dari Polres Cirebon Kota. Polisi menanyakan apakah Egy mengenal korban dan pelaku kasus Vina. Namun ia membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon.